Oke, ketemu lagi di channel DM. Seperti biasa, berbincang-bincang tentang Gojek. Selamat buat customer yang nakal, yang kemarin mengirimi pesan kepada Gojek bahwa akun saya itu joki. Jadi gara-gara pesan dari customer, jadi akun saya kena PM. Memang saya udah melakukan perbandingan dan saya kemarin di kantor Gojek, tapi orang kantor berpihak kepada customer, lebih dipercayai customer. Jadi saya nggak mengambil, saya tidak mengambil marah atau balas dendam. Biarlah Tuhan yang mengatur, biarlah Tuhan yang bercampur tangan masalah-masalah itu. Saya ikhlas kok. Kalau memang Gojek berpihak sama customer, oke. Tapi saya udah jujur, sejujur-jujurnya kepada pihak Gojek di kantor, tapi lebih ditamakan customer. Kemarin saya udah mengajukan banding, tapi ditolak. Lebih mempercayai pesan dari customer. Cukup hanya aku saja yang seperti ini ya. Lain kali kalau Gojek perlu ada pengawasan. Jadi siapa yang akun joki, karena saya ini pakai akun ori, tapi nggak apa-apa lah, saya tidak mencampuri dengan masalah-masalah. Goodbye dari Gojek.